Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan barisan Tuan Imam, yang dihormati lagi dikasihi pengerusi surau Jumaat Asy-Syakirin Ustaz Rosdi dan seluruh jawatan kuasanya, yang dihormati muslimin dan muslimat, jemaah tetap surau Jumaat Asy-Syakirin, sebab nampak tu tanda-tanda jemaah tetap. Masya-Allah, hebat macam ni jemaah tetap dah hebat, ramai ya. Masya-Allah, surau pun surau yang hebat, sejuk dengan aircon, siapa tak nak sejuk duduk kat luar. Kemudah kencing kan, duduk kat luar lah ya. Kalau aircon dia mudah terkencing, duduk kat luar tak ada masalah. Kita ada banyak pilihan. Dan penonton-penonton secara FB live barangkali pada malam ni, yang dibawa secara langsung oleh surau Asy-Syakirin, yang kita nampak ada kameraman ini, entah langsung ke secara langsung ke ataupun langsung tak keluar ni. Kita harap insyaAllah lah di luar sana dapat manfaat. Malam ni saya ingat silap tajuk ke apa, tak tahulah. Saya rasa sesuanya forum dua imam besar. Dan kita tengok, oh, forum ada Rasul rupanya. Sebab itu selamat lagi kan. Dua imam besar. Jadi saya ni imam kecil je tuan-tuan. Jadi saya kena jadi moderator lah. Sebab ada dua imam besar. Ni sebut sahabat-sahabat saya, guru-guru saya ni. Saya perkenalkan, Tuan Fusi dah perkenal dah. Kita ulang sekali lagi. Kita lebih kenal, lebih sayang, lebih cinta insyaAllah. Kalau jumpa dia orang mana-mana-mana, siapa dia orang, tegur dia orang dan belanja makan. Jangan menyapa saja, ustaz jom makan, gitu. Di sebelah kiri saya ni sama-sama belajar di Mesir dulu, Ustaz Nur Azamil alias imam besar, imam besar masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Walaupun di imam besar, orangnya kecil je. Tapi rezeki lah jadi imam besar, rezeki dia tuan-tuan. Pernah jadi timbalan mufti Negeri Sembilan dulu kan. Ini Ustaz Nur Azamil alias sebagai panelis yang pertama. Panelis yang kedua juga sahabat saya, tuan-tuan. Tapi dia lagi besar dari saya lah. Walaupun saya lagi tinggi dari dia. Imam besar masjid negara. Masjid negara tuan-tuan. Saya bukan kata masjid, surau pun tak ada. Dia imam besar masjid negara. Jadi tinggi level dia tuan-tuan. Ustaz Ehsan Muhammad Usni. Assalamualaikum imam-imam besar. Alhamdulillah. Walaupun saya ingat saya antara tiga orang tuan-tuan, saya yang paling tua barangkali. Lepas tu diletakkan sebagai moderator. Tak larap bercakap dah. Sebagai mukadimah pada malam ni, terima kasihlah kepada pihak surau Asy-Syakirin jemput kami bertiga untuk berforum lebih awal daripada surau-surau dan masjid-masjid lain. Sebab memang 28 hari bulan tu memang kalau saya lah banyak terima undangan, ambil satu je. Yang lain kena tolak. Sebab berhubung hari Khamis malam Jumaat sempena Maulidur Rasul. Jadi bagus surau Asy-Syakirin. Dia tak berhubung dengan siapa-siapa. Tak bergaduh. Bila sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ni, pertamanya saya nak ingatkan para jemaah yang dikasihi. Kalau saya dan panel-panel sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pompah berselawat. Tak yalah sallallahu ala, tak yah. Sallallahu alaihi wasallam cukup dah. Kalau ustaz imam-imam besar sebut nama Nabi, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam ataupun alaihi salatu wasallam. Ya, sebab Nabi kata apa? Nabi kata celaka seseorang itu bila dia sebut namaku di depannya tapi dia tidak berselawat. Kita bimbang tahu malam ni cerita buat Nabi, tapi ada pula orang yang celaka. Jadi sama-sama kita ambil iktibar ya pada malam ni. Sebab cerita buat Nabi, mesti sebut nama Nabi. Mesti sebut. Sebagai mukadimah pada malam ni, sebelum saya ajukan satu soalan. Saya belum baca, tapi saya tahu ada satu buku. Buku ni ditulis oleh seorang warga Amerika Syarikat. Dia lahir pada tahun 1932. Bayangkan, 32. Sekarang 23. Umurnya 91 tahun lebih maksudnya. Umur dia. Dia telah menulis, dia ni bukan orang Islam. Dia orang Yahudi. Jew. Orang Yahudi.
Dia tulis satu buku, 100 orang yang paling berpengaruh di dunia dalam sejarah manusia. Saya terjemah tajuk lah, dia tajuk orang putih. 100 orang manusia paling berpengaruh di dunia dalam sejarah manusia. 100 orang tu pada dia orang Yahudi Amerika lagi tuan-tuan. Nama Nabi nombor satu. Pertama ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tersebutlah, dia tak Islam, dia Yahudi. Dia sebut nama Nabi kita tuan-tuan nombor satu. Yang lain baru nombor dua, nombor tiga sampai nombor satu. Itulah manusia paling berpengaruh, dia kata. Paling pengaruh. Dia kata ni orang Arab biasa je, tapi ramai pengikut. Timur, barat, utara, selatan. Maknanya Nabi ni seorang pemimpin. Ramai pengikut, dia pemimpin. Pemimpin ikutan dipanggil kuduah. Kuduah. Kalau orang boleh diikut, maka dipanggil kuduah. Ikutan. Tapi tuan-tuan, dia ikutan yang sangat baik. Sebab itu ramai pengikut satu dunia. Sampai kiamat dipanggil kuduah hasanah sebab paling baik. Jadi kuduah hasanah, saya nak tanyalah Ustaz Nur Azami alias sebagai imam besar Masjid Kuang Kumizan, Masjid Besi Putrajaya. Yang saya tahu Ustaz, kuduah hasanah jarang-jarang saya baca kuduah hasanah. Biasanya saya baca bid'ah hasanah. Jadi nak tanya Ustaz, apa maksud kuduah hasanah itu sendiri? Silakan Al-Fadhil. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa la'aqibatu lil muttaqin, wa la'udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Yang saya sayangi, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Haji Fauzi Mustafa Al-Basuti. Tuan-tuan, ya? Yang saya kasihi, lagi saya sayangi, sahabat saya, sifu saya lah tuan-tuan, ya? Tuan Haji Muhammad Ihsan bin Husni Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Negara, Al-Fadhil dan Sahibul Fadilah, tuan-tuan imam, sahabat saya Tuan Ustaz Rosidi, pengerusi Surau Asy-Syakirin, jawatan kuasa surau, para guru yang disayangi lagi dihormati, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duyufur rahman rahimakumullah. Pertama-tamanya mengangkat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa kehadiran kita ini menjadi isyarat kepada kita sendiri bahawa Allah Subhanahu wa taala meletakkan rasa kasih dan sayang, cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila Allah sayangkan mana-mana hamba-Nya, Dia akan memberi kefahaman kepada hamba-Nya tentang urusan untuk mencintai Allah dan Rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala bila demikian kata Nabi, bila Allah sayang kepada hamba-Nya, Dia beri faham. Maka untuk mendapat faham ini, kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu ini. Insya-Allah bermulanya kita berniat untuk datang dalam majlis ini, sebaik saja kita tengok banner, kita tengok promosi dalam grup WhatsApp, kita niat nak datang, kita dah dapat pahala. Apatah lagi kita bergerak daripada rumah tadi, kita melangkah sama ada naik kenderaan ataupun berjalan kaki, Allah ampunkan dosa kita. Tapi ulama kata dosa-dosa kecil lah, ya. Dosa macam mengklepet duit suami tu, kita kena bertaubat tu tuan-tuan, ya. Dan kena memulangkan balik. Kecuali kalau suami tu memang kedekut bertahap kayangan, itu bolehlah ambil dengan kadarnya. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, nikmat yang Allah bagi besar sungguh-sungguh bersekali iman dan Islam ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jasa Nabi kepada kita ni tuan-tuan bukan kepalang besar dan saiznya tuan-tuan. Terlalu besar hingga tak terkata tuan-tuan. Kalau besarnya alam ini, besar lagi jasa Nabi SAW kepada kita. Sehinggakan kita pada hari ini tuan-tuan ada kad keahlian calon masuk syurga. Orang yang beriman itu adalah orang yang dicalonkan ataupun orang yang tercalon masuk ke syurga. Cuma kita sekarang ni tuan-tuan berusaha berhempas pula sedaya upaya untuk mengumpulkan bekalan yang sekian banyak kalau boleh. Sebab perjalanan kita nak sampai mengetuk pintu syurga ni mesti ada bekalan iman dan amal. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita ni boleh sampai ke pintu syurga dan dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam syurga. Sebab tu saya katakan tuan-tuan, bila Allah sayang kepada kita tuan-tuan, dijemput kita sebagai tetamu dia. Kita ni kalau dijemput oleh apa ni sultan kan, baru-baru ni saya jumpa dengan Al-Fadhil Ustaz Fauzi ni di satu hotel lah ternama di Kuala Lumpur, Sultan Terengganu datang. Kan tuan-tuan? Kan? Jadi jemputan tu tuan-tuan kena dengan pakaian-pakaian tertentu. Kalau tak ada songkok itu maknanya sekadar di lobi jelah. Tuan-tuan. Betul. Sampaikan Menteri Sumber Manusia pun tuan-tuan, dia orang India tuan-tuan, belum Islam lagi pun pakai songkok dan memberi ucapan tuan-tuan. Maknanya dimuliakan tu tuan-tuan dalam majlis yang dijemput, adanya sultan dalam majlis tu. Ini tuan-tuan Allah yang jemput kita untuk kita mendapat rahmat dan dapat pula dorongan dan hidayah untuk kasihkan kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tuan-tuan kalau kita tak mengasihi Nabi, kita tak sampai di sini. Bukti tuan-tuan datang ke masjid sebab tuan-tuan sayang Nabi. Sebab Nabi kata tanda orang yang cintakan aku, tengok dia dari rumah dia dengan masjid, ada tak dia berulang kali? Kalau ada tu tandanya dia cinta kepada aku sebab dia ikut aku. Sebab Nabi SAW itu diimani, perlu kita meyakini penerimaannya keseluruhannya secara mutlak. Segala serbi. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ahzab sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya ada uswah hasanah. Tuan-tuan, maknanya uswah hasanah ni maknanya suri tauladan. Tuan-tuan mati Allah. Maknanya suri tauladan, contoh ikutan. Yang kita nak ikut ni Allah Subhanahu Wa Taala sediakan yang kamu nak ikut sampai kamu apa ni terima ke destinasi kamu nak pilih nanti hidup kamu yang berakhir antara lorong kanan ataupun lorong kiri, hitam dan putih, ikut ni seorang ni manusia ni. Tuan-tuan dan puan-puan mati ya Allah. Sebab itulah kalau kita nak tahu apakah perkara-perkara, perbuatan-perbuatan ataupun benda apabila kita nak buat, apabila kita memilikinya, kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kena ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uswah ini ada beza dengan sedikit kuduah. Walaupun ada sebahagian ulama tidak membezakan kuduah dengan uswah kerana sikit sangat perbezaannya. Jadi kalau kita tengok ahli bahasa kata kalau kuduah ni dia hanya mengikut dalam perkara-perkara tertentu je, idola. Karenanya kalau dalam bidang sukan, idolanya siapa? Kalau dalam bidang apa ni macam Ustaz Fauzi, idolanya dalam pemain bola ialah Tiger Woods. Tak kena tu. Sebab Tiger Woods main golf. Tuan-tuan. Dalam diri kita ni tuan-tuan ada idola-idola kita. Tetapi tuan-tuan, uswah ni ialah suri tauladan serba-serbi. Kalau maksud sebut suri itu maknanya antara lain yang ditarifkan oleh kamu dewan, serba-serbi. Segala-galanya yang kita nak ikut dalam hidup kita ni keseluruhannya untuk mendapat kejayaan dan rahmat dan penerimaan Allah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sampaikan Nabi tunjuk segala kehidupan ini bagaimana yang Allah suka. Tuan-tuan, dari segi bangun daripada tidur, sampailah tidur semula. Daripada mula dijaga, sampailah dimatikan. Tuan-tuan,
Sebab itu Imam Al-Ghazali, tuan-tuan, dia karang kitab Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah itu, tuan-tuan. Sebab tu Syekh apa tu Abdul Samad Al-Fani Falambani, dia terjemahkan pula, dinamakan kitab Hidayatul Salikin, lebih kurang kandungan dia, tuan-tuan, menceritakan tentang cara dan juga adab hidup, atur cara, tentatif tata kelola hidup kita, daripada bapa ni menyedarkan diri daripada tidur sampailah tidur semula, semua ditunjuk. Tidak ada satu juzuk pun, perkara pun tercicir daripada uswah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara makan, tuan-tuan, cara melakukan hubungan dengan suami isteri pun ditunjuk dan diajar dan diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara yang bagaimana. Tuan-tuan, sebab itulah hari ni, tuan, kalau kita duduk dalam majlis ilmu pun Nabi ajar tu. Kalau tuan-tuan rajin mengikuti majlis taklim dan taklum tentang jamaah tabligh, diceritakan adab-adab penuntut ilmu yang Nabi tunjuk dan Nabi sahabat ikut. Tuan-tuan mati ya Allah. 5 minit ni. Sebab Imam Besar Masjid Negara, saya kena akur dengan dia punya titah perintah dia tu, tuan-tuan. Jangan berpanjang nabang tu. Itu nak balik doreh katanya. Kan abang kan nak balik seromban tu. Ha, tu dah tu. Tuan-tuan, saya sebenarnya pada malam ni Masjid Tun Ku Mizan Zainal Abidin buat juga satu program. Maknanya program ni lepak santai. Kalau tuan-tuan pergi dekat Masjid Tun Ku Mizan, sebelahnya Pesin 2 tu, ada food truck. Truck-truck yang ada nak makan lah. Jadi pada malam ni kita buat program di situ. Santai-santai, duduk-duduk, makan-makan, masjid saja. Tuan-tuan ambil je makan dekat food truck tu, masjid bayar. Jadi kita jemputlah seorang PU, PU Rahmat, untuk sampaikan satu tajuk berkaitan dengan kekeluargaan dia. Tuan-tuan, kalau sompek, saya pergilah sinun. Kalau tak sompek, saya menononglah balik kan, tak terdaya wadah tu, tuan-tuan. Ya? Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ni tunjukkan kita semua perkara, tuan-tuan, tak ada tertinggal. Dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan, tuan-tuan datang ni dah kiyokin ni, tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, kalau buah pun dia ada grade dia. Kalau musang king tu grade A, tuan-tuan, sampai 80 sekilo. Grade B, tuan-tuan, lebih kurang dalam 45 ke 55 je. Kalau grade C ni, tuan-tuan, kan dia harganya 25 ke 35 je. Berdasarkan saya tanya kawan saya, tuan-tuan, Cina, dia jual musang king, dia tanam dekat Raub sana, dia bawa ke, tuan-tuan, dia bawa ke Seremban, dia jual. Sambil dia buka kereta aksesori, dia jual durian, tuan-tuan. Saya pun hantar kereta, dia kata, Ustaz, datang sinilah, dia tu. Kan, dia marah saya sebab masa bawa durian ada, tuan-tuan, saya tak datang. Saya cakap, kau tak bagi tahu, macam mana kau nak datang? Kan, dia pun pandai agaknya, bila buah tak ada, barulah dia panggil. Tuan-tuan, kan, biasakan orang dulu-dulu kalau tanya, ada durian? Baru nak berbunga. Jadi mana tak ada lah tu, belum ada lagi. Tanya lagi, ada durian? Baru nak belajar kuku. Jadi malas nak pergi, baru belajar kuku. Tanya lagi, ada durian? Apa lambat sangat? Tanya, dah habis. Nampak, tuan-tuan, cara tak nak bagi tu, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, dalam majlis ilmu kita ni, tuan-tuan, ada grade dia tu. Cuba tuan-tuan tengok dalam susunan masjid tuan-tuan ni. Sebab tu kapet kita ni, tuan-tuan, dia letak kapet. Tapi bayangkan Ustaz Rosidi ni, dia letakkan satu isyarat bahawa kapet yang beralas putih ni, tuan-tuan, dia punya grade A tu. Grade A plus ni, merah, biru, coklat. Yang biru depan ni jangan ambil. Itu tuan-tuan mengajuk imam letak jawatan, parah kita, tuan-tuan ni. Sebab tu saya tak berani ambil kapet Ustaz, apa Ustaz Ihsan, tuan-tuan. Siapa nak ganti jadi imam besar? Dia seorang je dekat ni, tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan, majlis ilmu pada zaman Nabi itu, kalaulah mereka tu duduk di bawah pokok, gugurnya daun singgah ke bumi, tidak jatuh atas kepala dan riba mereka, tak lepas. Maknanya rapat sungguh. Dalam semayang pun diajar tu, rapatkan saf sekurang-kurangnya, tuan-tuan. Sebab tu dalam kitab Minhajul Talibin dibagi tahu tu, nak buka kaki ni berapa luas. Bila buka kaki ni berapa luas, supaya sisi kaki kita nanti berdiri, kita akan tersentuh dengan bahu
apa ni jamaah yang sebelah dia jadi rapat dan erat. Tuan-tuan hadirin Allah. Tapi bila dah bentang dulu sejadah ni ya, nampak berlaku jaranglah ni tuan-tuan nak masuk sempadan orang ke kecil hatilah orang. Tuan-tuan mati dia Allah. Jadi uswah ni tuan-tuan kita mengikut sebersepi. Ustaz, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia lelaki macam kami ni perempuan apalah kami nak ikut? Ikut kepada Ummul Mukminat. Mengikut para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajar. Contohnya bagaimana seorang isteri itu mengikut sunnah Nabi berkhidmat dan memberi servis bertaraf 5 bintang kepada suami dia. Tuan-tuan, dia ajar tu. Maka apabila mana kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saja Allah Subhanahu wa taala kasih kepada hamba-Nya, malah seluruh masyarakat langit termasuklah para malaikatnya kasih kepada manusia yang mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hamba akan buat. Tetapi perkara yang disuruh untuk mendoakan bersalam kepada kekasih Allah selawat, maka Allah Subhanahu wa taala juga melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya menyampaikan salam dan mengucapkan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil dengan kasih sayang orang yang beriman ni, dia panggil wahai orang-orang yang beriman. Wahai tu, ya ayyuhallazina amanu. Tuan-tuan, zaman sekarang ni jaranglah tuan-tuan kita nak panggil wahai-wahai ni. Tapi kalau kita tengok orang Melayu di zaman awal-awal mereka berpegang dengan Islam sekukuh-kukuhnya, masa khilafah Osmaniyah dulu, masa kerajaan Islam negeri Melaka, tuan-tuan, mereka pada ketika itu tuan-tuan biasa menyeru dengan seruan Al-Quran, wahai tuan hamba, wahai memandang mentera, wahai tuanku, tuan-tuan, wahai saudara, ke mana arah mengatur langkah perginya itu bergegas nampaknya, wahai tuan hamba, jangan diganggu hamba nak melangkah, terkujat hamba katanya. Mati jantulah. Sekarang ni tak ada wahai-wahai. Sebab tu kalau kita tengok tu kan Al-Quran, Al-Luqmanul Hakim memanggil anaknya dengan ya bunayya, wahai anakku. Kan? Nabi Allah Ibrahim panggil Nabi Allah Ismail ya bunayya. Nabi Allah Ismail panggil ayahandanya Nabi Ibrahim ya abati, wahai ayahanda. Kita hari ni mana panggil ayahanda? Jarang kita panggil ayahanda, kalau tiga lain empat lain je. Tuan-tuan mati Allah. Kan ayah sendiri kita tak panggil ayah anda. Orang lain kita panggil ayah anda. Ustaz Fauzi saya tak tahu ayah anda. Yang lain ke apa saya tak tahu. Rupa-rupa ayah anda tu ada. Allahuakbar. Tuan-tuan mati Allah. Jadi tuan-tuan kesimpulannya ialah uswah hasanah ataupun kuduah hasanah tu tuan-tuan ikutan dan suri tauladan yang kita nak menurut Nabi SAW yang nantinya itu semua akan mendatangkan rasa cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan menghasilkan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zain Abidin. Betullah, betul tu. Tak ada manusia yang kita ikut A sampai Z melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Kita minum air pun ikut cara Nabi. Tiga kali teguk kan. Kita tidur pun ikut cara Nabi. Sebelum tidur pun ada bacaan hak Nabi baca, kita baca. Sembahyang tadi pun cara Nabi. Tak boleh kalau tuan-tuan sembahyang cara orang lain, tak boleh, tak sah. Aku nak sembahyang maghrib 4 rakaat tak berbaloi. Datang dari mana berwangi. Tak berbaloi 4 rakaat lah. Tak boleh, 3. Maghrib 3. Sebab Nabi kata 3, 3 lah. Tak boleh. Dalam ibadah tuan-tuan kena ikut Nabi. Kalau tak ikut Nabi tidak sah ibadah kita. Ibadah yang telah ditentukan. Puasa ke dan sebagainya, haji ke, kena ikut Nabi. Apa Nabi sebut? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembayanglah kamu macam mana kamu lihat aku sembayang. Nabi suruh ikut dia dalam ibadah. Dalam bab-bab yang lain ada boleh ikut, ada tak ikut.
ada yang wajib ikut sembahyang, ada yang sunat kita ikut dalam perkara-perkara sunat. Contoh Nabi pakai minyak wangi, tuan-tuan nak pakai sunat, tak pakai tak berdosa. Faham eh? Itu sunat, 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 benda sunat. Okay. Ada benda yang harus sunnah Nabi, harus ikutan. Kita nak ikut tak apa, tak ikut pun tak apa. Nabi naik kuda, naik unta. Jenuh tuan-tuan naik kuda, naik unta kat sini. Tak nampak pun parking kuda, unta sini. Pengurusi masjid naik apa? Masjid wow. Answer. Answer kelisa kancil. Ah ha, itu harus. Ah ha, jangan pula tuan-tuan, oi, lepas ni nak beli kuda, nak ikut Nabi ni. Ah ha, kena beli unta. Seekor kuda, seekor unta. Itu harus saja, harus. Ha, lepas ni kita tak nak makan nasi dah sebab harga beras mahal. Kita makan kurma. Itu harus. Malah ada setengah ulama kata pakai jubah pun harus. Sebab Nabi orang Arab masa tu pakai jubah. Jadi kalau tuan-tuan pakai baju Melayu, baju kebangsaan, kain pelekat, tak apa. Sebab ulama kata, ada kata harus. Ini budaya orang Arab pakai jubah. Orang Arab tuan-tuan pergi stadium pakai jubah. Orang Arab pergi judi pakai jubah. Judi tu pakai jubah. Pergi disco pakai jubah orang Arab. Itu budaya dia, pakaian dia. Tapi kalau tuan-tuan niat ikut Nabi, dapat pahala. Dan ada sunnah yang haram, tak boleh ikut. Jangan ikut pula, haram. Nabi kahwin lebih dari 4 pada satu masa. Tuan-tuan jangan ikut. Itu khusus untuk Nabi je. Lebih 4 orang isteri dalam satu masa. Ingat ya muslimat, bakal pastikan suami anda tak lebih 4. Suami anda, suami anda kat belakang, jangan lebih 4 isteri dia. Tolong kira, tolong kira. Abang 4 saja bang, 4 jangan lebih. Ustaz pun cakap jangan lebih. Haram. Ha, kan? Ustaz gitu. Suka lelaki-lelaki kat situ buat poligami. Oh, senyum. Okey, tak nak buang masa tuan-tuan. Saya ni moderator je. Jadi adik-adik kat belakang, adik-adik. Sebab itu ulama-ulama kata anak kalau bawa ke masjid, pastikan duduk sebelah bapak. Pastikan duduk sebelah bapak, dia berdisiplin. Kalau dia duduk sama-sama dia, dia bawa cerita lah. Ha, cerita pemain takraw yang hebat namanya Ronaldo. Okey, Ustaz Ehsan boleh kita teruskan ya? Sebab kita ada 20 pusingan ni. Tadi pun saya tengok durian tadi. Saya tengok durian, saya hantar mesej kat pengusi surau dia. Masa tu pukul apa? Sebelum asal lah. So, dia kata Ustaz lambat sangat. Macam awak dah bagi tahu kan, lambat juga. Ustaz Ehsan, Nabi bawa agama Islam. Agama Islam. Islam itu disebut dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Islam tu kalau terjemah Ustaz, kalau kita ada orang kita fikir Islam tu agama. Islam tu sembahyang, Islam tu puasa. Hak lebih tu terpulanglah. Bab kerja tak ada Islam. Dah, dalam bab rumah tangga tak ada Islam. Nah, Islam ni tuan-tuan cara hidup. Cara hidup Islam is a way of life. Islam tu cara hidup kita mesti ikut tata kelola yang Allah dan Rasul sudah putuskan. Minta Ustaz Ehsan, imam besar masjid negara, tolong kongsikan cara hidup kita yang macam manakah yang boleh membawa kepada kerajaan Allah. Silakan Ustaz. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi Mustafa dan seterusnya kekandia saya Ustaz Nur Azamir bin Alias. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, Ustaz Azam ini sebenarnya bos saya. Semasa saya bertugas di Masjid Tuanku Mizan, dia lah bos saya. Banyaklah ya didikan-didikan sepanjang saya berada di bawah payungnya, ya, payung pemerintahannya di Masjid Tuanku Mizan, berbekalkan pengalaman-pengalaman beliau berada di Negeri Sembilan khususnya sebagai timbalan mufti dan seterusnya di Masjid Tuanku Mizan. Dan alhamdulillah ya, kita sama-sama berada di bawah satu payung
iaitu pentadbiran JAKIM, yang mana tiga masjid, Masjid Negara, Masjid Putra dan juga Masjid Tuan Kumizan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam membicarakan perkara-perkara yang kita sendiri nak laksanakan untuk menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti ada parameternya, ada panduannya, ada pedomannya. Oleh sebab itu, beruntunglah kita bila mana masuk sahaja bulan Rabiul Awal, maka kita akan laksanakan perkara-perkara yang dianjurkan oleh agama. Alhamdulillah, ya, Masjid Surau Jumaat Asy-Syakirin mendahului, ya, dalam kita masuk bulan Rabiul Awal, maknanya untuk mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulidur Rasul, ya, belum sampai 12 Rabiul Awal, walaupun di sana ada perbahasan berkaitan dengan tarikh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, itu bukan objektif utamanya. Yang paling utama ialah bagaimana kita hendak menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh tuan moderator tadi, ya, dan juga Ustaz Nur Azamir, daripada kita, ya, celik mata sampailah kita pejam mata balik, ya, dimatikan, ya, dihidupkan kembali, semuanya itu, ya, tidak ada satu pun juzuk yang tertinggal yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, Ustaz Fauzi, ya, saya sebenarnya bila mana kita bersolat di mana-mana masjid, di mana-mana surau pun, saya suka perhati, kan, bagaimanakah jemaahnya. Dan alhamdulillah hari ini tak sempat perhati, tapi alhamdulillah ramai, tuan-tuan, ya, surau Jumaat ni ramai Asy-Syakirin. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab tuan-tuan ini, ya, sebenarnya terpanggil untuk, ya, dimasukkan dalam golongan yang mana mereka ini hadir dalam Riyadul Jannah. Iza marartum biriyadil jannati farta'u. Apabila kamu lalu di taman-taman syurga, maka hendaklah kamu merebut peluang untuk bersama mereka. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apakah dia taman-taman syurga tersebut? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawabnya, hilaqah az-zikri, iaitu halaqah-halaqah zikir. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bila mana kita menyatakan halaqah zikir, bukan bermakna, ya, kita duduk subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, bukan itu sahaja, la ilaha illallah, bukan takat itu sahaja, ya, mana-mana majlis yang mana memperingati Allah Subhanahu Wa Taala, majlis-majlis ilmu, hatta kalau kita buat kenduri kahwin pun, ya, maknanya di situ, ya, untuk menegakkan syariat. Kalau kita ni, tugas kita apa selalu? Menghalalkan yang haram. Kami berdua ni juga nikah, kan? Menghalalkan yang haram, hadir majlis itu, semua itu termasuk dah dalam hilaqah az-zikri. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita melayari kehidupan seharian kita, terlalu banyak sebenarnya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada peristiwa bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah, sampai ke Madinah, lalu hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, ya. Beliau melihat kepada penduduk-penduduk Madinah, ya, sangat teruja untuk menyambut kehadiran dan juga kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka ni nyatakan, oh, telah hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ya, tiga kali. Kemudian Abdullah bin Salam melihat daripada celah-celah orang ramai tersebut, ya, muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpancar kegembiraan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sambutan tersebut. Lalu baginda pun bersabda, ya, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, penduduk Madinah ni macam-macam, ya, yang Islam ada, ya, muhajirin dan juga ansar ada, dan dalam kalangan mereka itu ada juga, ya, penduduk yang lain, ya, masyarakat yang lain, iaitu Yahudi, ya, termasuklah semua itu, ya. Jadi Abdullah bin Salam melihat tanda-tanda kegembiraan daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, ayyuhan nas, afshus salam, ya, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, ya. Dan yang kita selalu amalkan ialah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi kita sebarkan salam ala man arafa, ya, ala man arafta wa ala man lam ta'rif, kepada sesiapa yang kau kenal dan kepada siapa yang kau tak kenal, ya. Selalunya kadang-kadang kita ni, ya, bila berselisih, ya, orang yang kenal baru kita bagi salam, ya. Tetapi diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan salam ini, ya, sama ada kita kenal ataupun kita tak kenal, ya. Oleh sebab itu dengan kita ucapan salam tersebut, ya, maka insya-Allah, ya, kita akan bertaut hati-hati kita, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang kedua, Rasulullah mengatakan apa? Wa at'imu at'am, ya, selalulah bagi makan, ya. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya tertarik, ya, dengan apa yang diusahakan, yang diinisiatifkan oleh Masjid Tuanku Mizan Sakhozi, ya. Masjid Tuanku Mizan, ya, dia sama aja Masjid Negara, Masjid Putra, Masjid Tuanku Mizan. Letaknya kat mana, tuan-tuan? Letaknya tengah-tengah bandar, ya. Kemudian keliling kelalangnya itu apa? Pejabat kerajaan. Mana ada Korea, ya? Kita fikir macam mana supaya jemaah nak datang, ya. Salah satu daripada strategi Masjid Tuanku Mizan, ya, saya kongsikan, ya, abang punya, kakanda saya ni punya inisiatif, ya. Setiap hari Rabu, ya, kita bagi makan, ya, solat zuhur Ustaz Fauzi. Kalau Ustaz Fauzi tak puasa hari Rabu, ya, kalau lah kena hari putih, puasalah, ya. Kalau tak puasa, ya, maknanya datanglah Masjid Tuanku Mizan 200 pack biasanya, bang. Betul, eh? Betul, eh? Dan dengan cara tersebut, tuan-tuan, puan-puan, kita dapat melihat, ya, orang yang di sebelah, ya, yang di JAKIM, sebenarnya kita nak panggil orang JAKIM, ya, supaya apa? Supaya datang masjid, ya. Solat zuhur tu biarlah berjemaah, ya. Kita boleh makan berjemaah kat bawah, ya. Time solat zuhur tak ramai pula nak berjemaah, ya. Salah satu strategi wa at'imu at'am, ya, yang inilah, ya, yang dihidupkan di Masjid Tuanku Mizan, ya, salah satu daripada strategi yang mana kita bukan sahaja nak hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia juga untuk mencapai mardhatillah, ya. Alhamdulillah sekarang dah ramai, bang. Ramai dah, ya. Ha, 200 tu habis. Habis, alhamdulillah. Tahun depan kita tambah banyak lagi lah, minta lagi, ya. Okey, yang ketiga, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, apa Rasulullah nyatakan? Wasilul arham, ya. Tali silaturrahim itu tolong tautkan, ya. Bila mana kita katakan silaturrahim, ya, dia adalah terkait dengan kaum kerabat khususnya, ya. Bila mana dengan rakan-rakan kita panggil, ya, persaudaraan. Bila mana dengan kaum kerabat kita panggil silaturrahim, ya. Yang itulah yang dinyatakan, ya. Walaupun sebenarnya berbagai-bagai, bila mana kita bercakap dengan kawan-kawan pun, ya, menghubung tali silaturrahim. Apapun keadaannya, ya, tuan-tuan, puan-puan, yang paling penting, ya,
bagi perhatian ya, kepada hubungan silaturahim ya, adik-beradik kita ya, pak-pak saudara ya, mak saudara, atuk nenek kita yang mana ada hubungan kaum kerabat. Yang seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa lagi? Nah, selepas wasilul arham, wasallu billaili wan nasuniyam ya, maka wasallu billaili, dan solatlah di tengah malam ya, wan nasuniyam, sedangkan orang lain sedang nyenyak tidur ya. Jadi ini salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ya. Yang ini tersemat dalam surah apa? Surah Al-Muzzammil ya. Jadi sebahagian daripada malam itu tuan-tuan ya, satu pertiga akhir malam, maka kita bangunlah ya. Kalau tak boleh pukul 3 pagi, 4 pagi ya. Kalau tak boleh 4 pagi, bangunlah 5 pagi ya. Bila bangun 5 pagi, biasanya tuan imam besar Masjid Mizan memang awal bangunnya, sebab dia duduk semban ya. Nak pergi Masjid Tuanku Mizan tu memang kena awal. Kalau tidak ni ya, kalau tidak jam samban sampai lambat ya. Imam Masjid Negara dia duduk mana? Sokozi? Sepelaung je. Sepelaung je ya. Depan masjid je rumahnya ya. Kalau tak sampai masjid, malang lah. Kalau jadi imam besar ya, jadi apa pun ya, bukan masalah imam besar je, imam kecil ke, Bilal ke ya, saya selalu ingatkan kepada anak-anak puah ya, saya rasa puatus yang paling banyak dalam Malaysia ni, saya masih negara lah ya. Rasa-rasa tuan-tuan berapa puatus masih negara? Teka-teka lah, saya bagi hadiah. Rasa-rasa berapa? Ha? Dia bukan kuartus kerajaan, dia kuartus masjid ya? Rasa-rasa dalam Malaysia, masjid negara lah yang paling banyak sekali. 21 ya? 21 pintu termasuk imam besar ya? Sekarang ada 30 lagi untuk pegawai ya? Ya, saya pesan kepada anak-anak buah ya, saudara-saudara ya, adik-adik lah, dah adik-adik ni ya, kita ni dah jadi imam, kita jadi Bilal, Korea tak ada ya, nak harap siapa ya. Memanglah orang yang datang bekerja subuh tu ramai juga ya. Kita ajak ya, dalam apa keadaan pun ya, kita ajak mereka ni, walaupun ya, saya tak nak sebenarnya Imam Bilal ya, duduk depan masjid ya, tetapi tak sampai ke masjid, kecuali bertugas. Ini rupanya bukan masjid negara je, semua masjid, pergilah mana negeri pun serupa je ya. Jadi sebenarnya nak jadi imam ya, kena tunjukkan kita ini ada qudwah ya, dan juga uswah hasanah, qudwah hasanah, supaya orang lain ya, tengok imam bagus ya. Bagulah imam yang benar-benar nak jadi imam, maknanya hatinya itu mu'allaqah bil masajid ya. Sama ada dia dengar azan, kalau dia ada dua ya. Yang pertama, golongan yang pertama, dia dengar azan tetapi tidak terpanggil. Dengar azan tuan-tuan umas, walau jauh mana pun ya, kalau kita duduk ni atas bukit ni ya, flat kita kat sana ataupun apartment kita, kondo kita, saya rasa keliling kita ni sekali azan boleh dengar. Kalaulah turun semua tu penduduk-penduduk yang duduk apartment ya, yang duduk kondo, saya rasa penuh lagi ni ya. Itu golongan yang pertama, mendengar tetapi tidak terpanggil ya. Yang kedua, terpanggil walaupun tidak mendengar ya. Yang ketiga tu mendengar dan terpanggil, maknanya kita dengar azan dan kita terpanggil. Dalam tiga-tiga ni agak-agak yang mana yang paling bagus kan? Yang paling bagus mungkin walaupun dia tidak mendengar azan tetapi dia terpanggil untuk ya, untuk datang ke masjid. Sebab apa? Dia sentiasa bersedia ya. Tak dengar azan pun ya, maknanya kalau 8.20 dah sudah isyak, masuk isyak ya, mungkin 8.10 dia dah bersedia
untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala berjemaah. Dan ya, yang akhir sekali ya, tadkhulul jannata bisalam ya, maknanya empat perkara tadi, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasuniyam. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala tadkhulul jannata bisalam ya, yang inilah yang akhir sekali ya, objektif kita, tujuan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali kita nakkan kesejahteraan dan juga redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebahagian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah habis dah? Okey. Break menuju. Terima kasih Ustaz Ehsan. Banyak pengalaman daripada yang bagi Al-Fadil, Saibul Fadil lah Ustaz. Mencakupi semua aspek lah. Kalau boleh saya buat rumusan sikit. Hadis itu pendek tuan-tuan. Ada empat benda. Pendek je. Tapi saya nampak ada empat benda tu, itulah cara hidup kita yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama ialah hidup dalam masyarakat. Hidup masyarakat, sebab itu afsyus salam. Sebarkan salam. Kalau duduk rumah, macam nak sebarkan salam? Kena keluar berjemaah, masyarakat. Kalau hidup sendiri-sendiri tuan-tuan, nafsu-nafsi, jumpa kat pejabat, assalamualaikum. Jumpa jiran, assalamualaikum. Jumpa kat surau, assalamualaikum. Jumpa kat pasar, assalamualaikum. Ibnu Umar tu tuan-tuan, dia pergi pasar bukan nak beli. Dia kata apa? Aku nak sebarkan salam je. Jumpa penjual daging, assalamualaikum. Penjual ayam, assalamualaikum. Penjual ikan, assalamualaikum. Jual sayur, assalamualaikum. Itu je, lepas tu keluar pasar. Tak beli, tak beli, nak sebar salam je. So hidup kita kena masyarakat. Boleh cara hidup kita diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor dua ialah belanja makan. Beri makan. At'imut ta'am, beri makan. Tuan-tuan, kalau kita ada duit, kaya, jangan kaya seorang-seorang. Jangan kaya seorang-seorang. Allah Ta'ala suruh kongsi kekayaan. Itu cara hidup diredai oleh Allah SWT. Ada duit, jamu makan. Tak perlu ramai, bukan jamu makan satu surau syekiri ni. Kalau kita ada duit, jamu 2-3 orang, jamu 2-3 orang. Kata duit banyak, kalau ada duit banyak, 20-30 orang, silakan. Duit lagi banyak, 200-300 orang, silakan. Allah punya kerajaan ada dalam duit kita tu. Tapi cara kita guna macam mana tuan-tuan? Tuan tak suka kita kaya seorang-seorang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat Tuhan kamu, kongsikan, zahirkan. Zahirkan, kongsikan dengan orang lain. Apatah lagi dalam keluarga kita ada orang miskin, ada anak yatim, ada orang kurang apa ni upaya, ada janda-janda ibu tunggal terbiar, bagi makan. Masya-Allah. Yang ketiga, saya nak pendek naikkan. Saya ni moderator je. Yang ketiga tuan-tuan ialah redha Allah ada pada hubungan kekeluargaan. Jaga suami isteri, jaga. Allah rahmati suami isteri. Bau kiam mulai sama-sama. Allah rahmati berkati keluarga, makam jemaah sama-sama. Allah rahmati adik-beradik yang tak putus hubungan. Ini kadang-kadang tuan-tuan, bubuk mutusi kakak percaya almarhum ayah anda yang baru meninggal, bergaduh. Bergaduh pula, bukan gaduh muluk-muluk Ustaz. Bunuh. Bubuk motosikal. Motosikal kakak percaya je, bukan bubuk helikopter ke, kapal terbang ke, tak. Motosikal. Allah, saya kata, kita ni miskin fizikal, miskin jiwa. Dua-dua ada. Dalam miskin harta, miskin jiwa pula. Allahu Akbar. No, seorang mati. Kalau seorang mati yang hidup, kata li gantung juga. Dua-dua mati. Hubungan adik-beradik tuan-tuan, air dicincang takkan putus. Mengalahlah, mengalah. Ya, kalau kita ada adik-beradik yang agak ekstrim, agresif, kita mengalahlah. Yang mengalah tak kalah. Yang mengalah tu Nabi suka.
Lama-lama yang agresif tu, yang ekstrim, yang lebih-lebih tu, dia akan ikut kita juga tuan-tuan. Malu dia. Jaga pun adik-adik. Jangan baloh. Jangan baloh. Ni lepas PR dia baloh lagi. La ilaha illallah. Ikut rantaklah soka parti mana pun. Jangan baloh. Itu hak dia nak pangkas siapa. Ya, putus hubungan. Sebab bendera lain-lain. Na'uzubillah min zalik. Pelik orang kita tuan-tuan. Kita jangan taksub kepada apa-apa saja, melainkan kepada akidah kita, Islam dia. Yang lain tak payah taksub. Okay. Yang keempat, disebut tentang hubungan kita dengan Allah. Tadi dengan adik-beradik, sebab itu Nabi sebut, la yadkhulul jannata qati', tak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tak masuk syurga. Ayah bergaduh dengan anak. Ayah kata, kau bukan anak aku. Sebab? Sebab apa? Sebab anak tu kahwin tak ikut restu pilihan hati ayah dia. Kau keluar, kau keluar. Keluar, keluar. Kau bukan anak aku. Tak masuk syurga orang yang putuskan hubungan silaturahim. Mak tak terima anak dia. Kau mengandung luar nikah. Kau bukan anak aku. Keluar, keluar, keluar. Jangan balik rumah ni. Siapa putus hubungan? Mak yang putus hubungan. Mak tak masuk syurga. Kata Nabi. Samalah tuan-tuan. Hubungan silaturahim. Jaga tuan-tuan, jaga. Jaga elok-elok. Malam ni tengok, ada tak dalam senarai hak kita putus hubungan? Kita mulakan dulu. Ataupun dia mulakan, tak apalah. Kita kontak balik, WhatsApp dia balik. Tanya khabar. Hari minggu jemput dia makan, datang rumah. Yang keempat tuan-tuan, hubungan kita dengan Allah, jagalah. Jagalah hubungan dengan Allah. Barulah hidup kita ni dapat keredaan Allah. Tengah malam, bangun, berbisik-bisik dengan Allah. Bisik je. Itulah saat yang paling indah tuan-tuan. Berbisik dengan Allah. Orang lain semua tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Tu ya. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Ya Allah, aku ada kesakit, aku ada penyakit. Ya Allah. Berbisik. Hak tu paling mahal. Berbisik dengan Allah. Ingat berbisik dengan darling, girlfriend dah. Berbisik dengan Allah paling mahal harga dia tuan-tuan. Bila ni tuan-tuan? Qiyamul Lail. Bangun. Walaupun sekadar, Nabi kata apa? Sekadar kamu perah susu kambing. Perah susu kambing tuan-tuan, 2 minit, 2 rekat pun tak apa dah. Bangunlah 2 rekat pun tak apa dah. Jadi kita masuk round ke 20 dah. Okey, Ustaz, kita akan berhenti insyaAllah lah. Pukul 9 lebih-lebih sikit lah. Ya. Ustaz Saibul Fadilah. Boleh eh? Ustaz. Saya tanya Ustaz. Bagaimana cara terbaik Ustaz untuk kita terus dan sentiasa ingat kepada kekasih kita dan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Pengerusi Saibul Fadilah, Ustaz Ihsan, Ashabul Fadilah, Tuan-tuan Imam, tuan-tuan kasih sekalian. Cinta Nabi ini tuan-tuan akan membawa kepada isyarat dan tanda manis dan indahnya kita beragama. Hidup ni akan rasa terang benderang, gembira, tenang, rasa puas, sentiasa merdeka, riang, tuan-tuan seronok bila kita dapat mencintai Nabi SAW dan Nabi pula cintakan kita. Sama seperti tuan-tuan, kita mencintai seseorang, seseorang itu juga mencintai kita. Kan seronok rumah tangga. Suami mencintai isteri, isteri pula mencintai suami. Tetapi tuan-tuan, cinta bukan sekadar kata-kata. Tapi cinta dalam hidup dunia ni mesti dizahirkan. Ada petunjukkan yang mesti diusahakan dalam kehidupan. Tadi telah dijelaskan oleh Imam Besar Masjid Negara tentang 4 perkara yang kita buat. Kalau kita buat, kita akan cinta Nabi. Diperhaluskan hikmah dan juga yang tersiratnya itu oleh Tuan Guru Haji Fauzi Mustafa Al-Basuti ini. Jadi saya sekarang ini masih tinggal 5 minit ya, sebab 10 minit tu saya dah bagi kepada pengurusi untuk jawab soalan yang dia tanya. Tuan-tuan ya, sebab kita nak berhenti pukul 9. Imam Besar Masjid Negara kata berhenti pukul 9 sebab dia kesian saya sebab balik jauh gitu. Ha, besok nak sambung lagi satu program lagi dekat Masjid Tengku Mizan. Tuan-tuan mati dia Allah.
Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali tuan-tuan, sekarang ni kita kena sedar, sungguh-sungguh sedar, zaman sekarang ni zaman fitnah. Tuan-tuan, fitnah yang ada zaman ini menyebabkan kita tak beramal dengan sunnah Nabi. Tuan-tuan, sebab itulah kita kena jaga asas sunnah yang besar. Apa dia asas sunnah yang besar? Tiga perkara yang Jibril ajar kepada kita. Yang pertamanya sunnah akidah nama dia. Tuan-tuan, pastikan kita berakidah dengan akidah yang sahihah. Kan? Sekarang ni ada satu ajaran pegangan akidah yang sesat, lagi menyesatkan, sihak. Sihak. Asalnya dia menjual air je, air mineral, sihat. Oleh kerana dia orang Kelantan, sihak. Sekarang ni dia buka ajaran sihak. Orang Melayu kita, tapi ajarannya sekarang ni berkembang di New Zealand sekarang. Hebat orang Melayu ni. Kan? Kat Kuala Lumpur berdakwah tak jadi, berdakwah je di New Zealand. Berkembang. Tuan-tuan, kita tahu tuan-tuan, di New Zealand, di Australia ni tuan-tuan, membekalkan daging-daging beku kepada kita ni. Yang dikatakan banyak mengikut ajaran ni tuan-tuan, penyembelih-penyembelih yang ditauliahkan oleh JAKIM. Nampak tak dia punya fitnah besar tu? Tuan-tuan, Allah. Sebab tu sekarang ni kerajaan mengambil berat, mengambil risau tuan-tuan, pergi hantar tim menyiasat, cari orang ni tuan-tuan. Sebab kalau duduk Malaysia ni tuan-tuan, dia diancam dengan bunuh, diancam, dia katanya lari ke luar negara dapat suaka politik. New Zealand dengan Australia ni tuan-tuan, dia liberal dari segi agama. Tuan-tuan, ni pertama. Ada tak pengikut dia sekarang ni? Ada. Siapa dia? Orang-orang yang tak sekolah ke? Tak. Ada 2-3 orang pensyarah universiti. Kita hantar anak kita jadi orang yang soleh. Diajar di pensyarah-pensyarah yang macam ni. Waliyazubillah, takut betul tuan-tuan. Kat universiti ni tuan-tuan, ada tak pensyarah-pensyarah yang akidahnya tu tuan-tuan menyimpang daripada akidah Islam? Ada. Syiah ramai tak? Ramai. Qadiani ada tak? Mengambil perkataan Nisbilan. Tuan-tuan, hati dia Allah. Sebab tu tuan-tuan, pertama sekali akidah. Dalam akidah ni tuan-tuan, macam-macam kefahaman tu. Kita kena ambil manhaj yang diletakkan oleh manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu tuan-tuan manhaj Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Sebab tu tadi saya menumpang kasih dengan Imam Besar Masjid Negara, ikutilah berkhusus dekat tamu hotel TOT. Tuan-tuan, training of trainer kononnya tuan-tuan. Sahibu Samaha Datuk Mufti Wilayah kata, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah, sekarang ni mufti, pejabat mufti wilayah nak meletakkan perkara tu supaya dia ilzam dalam wilayah persekutuan termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, bahawa manhaj akidahnya berpegang kepada manhaj tuan-tuan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Apa benda itu? Tuan-tuan, kena belajar. Jadi tuan-tuan sekarang ni, itu yang pertama akidah. Yang kedua sunnah syariat. Tuan-tuan, sekarang ni dalam hidup kita berdasarkan Al-Fatihah ada tiga cara hidup. Din ni ada tiga. Yang pertamanya alaihim, iaitu para nabi dan para sahabat nabi, Islam. Yang kedua maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah, Yahudi. Waladhalin Nasrani. Sekarang ni tuan-tuan cuba tengok sunnah siapa yang kita ikut sekarang ni. Tuan-tuan mati dia Allah. Dalam pergaulan bebas dah habis dah tuan-tuan. Tak dapat nak cakap lah tuan-tuan. Sunnah Islam sekarang ni, syariat Islam semakin semakin luntur dan tirus. Tuan-tuan mati dia Allah. Yang ketiga tuan-tuan, sunnah yang disebut sebagai akhlak. Tuan-tuan, adab. Hari ini tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan, universiti kita kat Lembah Kelang ni berapa agaknya?
kolej universiti berapa agaknya, institusi-institusi pengajian tinggi berapa agaknya, institusi-institusi kemahiran berapa agaknya tuan-tuan, universiti Islam berapa tuan-tuan, kan? Tetapi tuan-tuan, rupa-rupa tuan perasan tak tuan-tuan, akhlak makin runtuh. Patutnya belajar universiti dulu tuan-tuan, generasi Ayahanda Tuan Haji ini, universiti dulu agaknya UKM dengan UM je ada. Ramai orang datang masjid. Tapi sekarang ni tuan-tuan, inilah yang datang. Tuan-tuan ya, ramai yang datang, tapi yang tak datang tu lagi ramai. Tuan-tuan mesti Allah. Ni akhlak ni tuan-tuan. Kita belajar ni tuan-tuan ialah jadi akhlak. Sebab itulah orang dulu tuan-tuan, muallim kita, mudaris kita dulu, sekolah-sekolah dulu, sekolah-sekolah alif ya mim buaya dulu tuan-tuan, cogan kata dan motonya tuan-tuan mudah, berilmu, beriman, beramal. Dia tak payah letak berakhlak. Sebab bila dah beramal dengan ilmu datang daripada iman, pasti jadi orang yang berakhlak. Tuan-tuan mati ilah Allah. Jadi macam mana kita nak mencintai Nabi ni, dapat cinta Nabi ni tuan-tuan? Dah masa makan, masa Ustaz Imam Besar Masjid Negara. Dah lebih 2 minit tuan-tuan ya. Jadi saya nak ringkaskan tuan-tuan. Pertama sekali tuan-tuan ialah kita mesti ada azam untuk cinta Nabi. Itu tuan-tuan. Tak ada azam, tak ada amal. Innamal a'malu binniyat. Ada niat nak cinta Nabi. Tuan-tuan, macam Ustaz Fauzi cakap tadilah tuan-tuan. Kan? Ada niat nak menjaga orang. Ada niat nak jaga apa? Ibu tunggal. Kan maksud tadi tentulah. Kan sebab yang tersurat dicakap oleh Imam Besar, tersirat Ustaz Fauzi. Halus dia ni tuan-tuan ya. Sebab masa belajar kat Mesir dulu tuan-tuan, dia suka beruzlah di biliknya, mencerap mana-mana yang tersurat, tidak sebalik tersirat, terhayat dan tersemangat tu. Itu dia tuan-tuan, hati ya Allah. Makin Nabi makin sedap ni tuan-tuan kan? Jadi tuan-tuan ada niat, ada azam sampai. Sebab tu tuan-tuan ada niat untuk cinta Nabi. Tuan-tuan, kalau tak ada, maka kita takkan berbuat perkara-perkara yang perlu cintakan. Bila kita berniat untuk mencintai Nabi, tuan-tuan, perkara yang besar disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala berselawat. Tapi macam mana nak membudayakan selawat ni? Tuan-tuan. Kan? Pada hari Jumaat para ulama kata berselawatlah amalan utama dia. Tanya kepada kita, selawat tak? Kalau tak selawat, maknanya tak ada azam, tak ada niat. Sebab Nabi kata, orang yang beramal tu sebab dia ada niat. Apa yang dia niat, itu yang dia amal. Apa yang dia amal, itu yang dia dapat. Tuan-tuan. Jadi, bila kita dah berselawat banyak-banyak, tuan-tuan, doa, kena minta. Wahai Allah, jadikanlah hati aku ni, ya Allah, cinta kepada kekasihmu. Dan beramal dengan amalan yang akan mencintai kekasihmu, nantinya akan kasih kepadamu. Wa may yuti'ir rasul faqad atallah. Minta doa tuan-tuan. Bila kita minta, boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Itu dengan manusia. Minta dengan Allah pasti dapat. Cuma bila kita dah minta Allah bagi, kita rasa tak dapat sebab kita tak sambut apa yang Allah bagi. Hati kita tak menyediakan ruang untuk terima rahmat Allah. Susahlah tuan-tuan. Ilmu nak datang ni, ilmu nak turun. Tapi bila dia sampai, mana aku nak masuk? Mana aku nak letak? Mana aku nak duduk? Balik. Sama juga tuan-tuan kalau datang jemputan kunduri, bila sampai dekat penanggah kunduri, tuan-tuan tempat duduk tak ada. Kawan-kawan kata, tak ada duduk, tak ada duduk. Makanan dah habis. Kan? Agak-agak apa tuan-tuan buat? Balik ya, pak. Balik. Tuan-tuan nanti Allah. Samalah macam rahmat tadi tuan-tuan. Dia nak turun dia. Mana yang aku nak duduk ni? Sana kotor, sini kotor. Sana dosa, sini noda, sini maksiat, sini kemungkaran. Dia bersih. Tuan-tuan nanti Allah. Balik dia balik tuan-tuan. Kan? Tergantung dia.
sampailah kita sediakan tuan-tuan lapangan untuk dia mendarat. Jadi tuan-tuan, selawat ni tuan-tuan, amalkan tuan-tuan ialah pada saya lah dalam budaya hidup kita ni. Nabi kata, bacalah basmalah setiap apa perkara yang kamu nak buat. Alang-alang baca basmalah tuan-tuan, selawat. Macam ibu-ibu nak pakai telekung, selawat Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Nak memakai apa ni, kelongsang. Apa benda tu yang menyepit-nyepit tudung ni? Dia tak pernah pakai. Brush. Brush nama dia tu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puh, nampak berserilah. Boleh. Tuan-tuan hati dia Allah. Kita orang lelaki tuan-tuan tu, lepas kita nak pergi pakai seluar dalam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, nyaman dia lepas tu. Tak adalah tersangkut kaki kat sebenar, langsung menyungkam dia tu masuk dalam Muhammad Jauh. Ada tu tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan mati lah. Tapi jangan pula beri nombor ekor, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkat lah. Itu bala tu tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah. Masuk dalam kereta, bismillahirrahmanirrahim, macam apa Ustaz Fauzi ni, kereta ni, H-nya, bismillahirrahmanirrahim, cucut, bismillahirrahmanirrahim, buka pintu, masuk kereta, duduk, alhamdulillah, masuk kunci, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan mati Allah, tak jalan apa sebab minyak tak ada, patut nak isi dia minyak. Tuan-tuan mati Allah. Iya tuan-tuan. Bila jumpa dengan seseorang, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tu pasti jawab sallallahu wasallam alaihi rasulullah. Tuan-tuan mati Allah. Ini tak, bila masa selawat, manalah pula tak handphone tadi. Okey lah, pada nampak handphone abang, tak tahu lah abang, cuba selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru nampak la ilaha illallah. Tuan-tuan, pergi ke pasar raya, pergi ke alam, Pergi shopping dekat alam yang lain, alam anda, tuan-tuan, hilang isteri. Jumpa kau tu banyak, nampak isteri saya cik, sawat cik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada dah dekat kedai Habib jual, ada di situ. Sini kau baik itikaf katanya. Ada tu lah tuan-tuan, kan? Jadi tuan-tuan, selawat. Orang tu bercakap panjang-panjang sangat, tak berhenti-henti. Ingatkan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berhenti dia bercakap. Sekadar itu dulu tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia tarik handbrake bujuk dia. Allahu akbar. Dia makin habis makin panas. Saya tak yulah dah. Cuma saya nak sebut niat tadi. Ustaz kata niat. Betul tuan-tuan. Kalau tak ada niat nak sayang Nabi, takkan sayang Nabi. Kalau tak ada niat nak ikut sunnah Nabi, takkan ikut sunnah Nabi. Dia mula dengan niat. Sebab tu ada satu istilah dia, the power of niat, the power of intention, orang putih kata. Kalau kita keluar dari Masjidil Haram, nak pergi, keluar dari hotel tuan-tuan, Masjidil Haram, niat, aku nak cium wajah aswad ya Allah, jadi boleh cium. Tuan buka, lalu cantik, mudah je tuan-tuan. Tengok ramai orang kat situ, Allah, ramainya orang tengah tawaf. Ya Allah, niat ni, permudahkan tawaf aku ya Allah. Tuan di hotel niat dah. Ya Allah, Tuan permudahkan urusan tawaf kita. Masya-Allah tuan-tuan. Niat eh. Nak ni kosong lagi, niat juga. Berani tak berani. Sekurang-kurangnya ada niat, sekurang-kurangnya ada niat lah. Dapat pahala. Yang kedua keberanian. Satu lagi selawat, ustaz sebut cantik tuan-tuan. Ini pengalaman saya lah, share lah pengalaman saya tuan-tuan. Selawat dan Nabi ni tuan-tuan, benda kena buat harian, rutin. Bukan tunggu orang nak selawat. Kalau kita selawat, dah kita kena selawat. Saat-saat tadi lah, hilang barang, terlupa benda, terlupa isteri nama apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama isteri? Yang saya buat bukan terlupa isteri. Kalau saya sakit, terlanggar buci meja, sakit, oh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah hilang tuan-tuan. Hilang. Itu fadilat selawat. Besar fadilat dia. Lepas tu disebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Kita pun selawat. Fadilatnya besar. Hilang sakit.
tuan-tuan buat itu tanda sayang kepada Nabi tuan-tuan, insyaAllah. Ustaz, imam besar masjid negara, tak apa, tak salah, panas-panas boleh, tak nak salah, boleh panaskan. Ustaz dah sebut tentang masjid ni kan, jadi ada soalan tanya ustaz, macam mana kita nak lihat masjid dan surau sebagai platform untuk memupuk rasa cinta yang mendalam kepada Nabi? Silakan ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, jam menghampiri 9 malam, hanya beberapa minit saja lagi. Dan untuk pusingan akhir ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melihat ya bagaimana banyak masjid yang mana pimpinan-pimpinannya itu, kalau hatinya, kalau kita lantik dalam kalangan mereka yang hatinya mu'allakun bil masajid, insya-Allah ya, masjid tersebut kita nampak meriah, makmur, imarah. Kita semua diviralkan ya. Surau Jumaat Syakir ini tak viral. Ustaz Rosidi tak ada kan? Tak ada TikTok. Ada tak? Ada. Ha. Dia yang viralnya Masjid Merbuk. Kan? Lagi masjid apa? Masjid Madad. Ya, Masjid Madad tu yang mana kita tengok tak siap lagi. Saya dah pergi dah ya. Pada cuti sekolah yang lepas ya, saya memang membuat jauhlah ke negeri utara, tidak ada kena mengena dengan PRN ya, tetapi kita memang tengok ya, ke masjid-masjid yang diimarahkan, bagaimana pimpinan-pimpinan yang dilantik ya, oleh jemaah Korea ya, untuk memimpin ya, pengimarahan masjid, dari imamnya, dari pengerusinya, jawatan kuasanya, kalau mereka ini ya, berpengalaman dan juga membuka minda mereka untuk meramaikan jemaah, insyaAllah ya. Kalau kita tengok Masjid Merbuk tuan-tuan puan-puan, Masjid Bushra Merbuk, dia punya kubah tu agak-agak kekanda macam masjid negara je ha, tapi dia kecil je lah. Semuanya ada di situ. Kawash ada. Lebih-lebih lagi pula dia punya imam ya, merangkap pengerusi, pengerusi merangkap imam, Ustaz Firdaus Firabib. Ustaz Firdaus seorang muda. Rupa-rupanya bila kita semak budak Darul Quran juga. Darul Quran Jakim. Alhamdulillah, jiwa-jiwa muda yang mana hati mereka ini ikhlas ya, untuk apa? Untuk mengimarahkan masjid. Jadi di masjid itulah dibuat segalanya, one stop center, ada kedai makannya. Tandasnya tuan-tuan puan-puan ya, baru-baru ni masjid ini promosi Masjid Merbuk lah ya, Masjid Bushra. Tandasnya itu diiktiraf terbaik atau terbersih dalam kalangan masjid-masjid ASEAN. Masjid kampung ya. Bukan dalam hutan pun, tapi dalam kampung ya, terletak di tepi jalan ya. Alhamdulillah para jemaahnya pun ramai. Bila mana apa? Bila mana pimpinan-pimpinan masjid tersebut dengan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti ya, dalam kalangan ahli qaryah akan hadir beramai-ramai. Dia dapat ya, daripada tandasnya kecil ya, kemudian dia minta ya, kepada para jemaah, hatta dengan negeri-negeri lain, itulah ya, dia punya power of media sosial. Pakai apa ke? Pakai TikTok je. TikTok je. Ya, masuk FB, masuk TikTok. Ya. Itulah dakwah masa kini. Ya. Jadi imam-imam muda, saya, Ustaz pun dia ada TikTok. Ada. Alhamdulillah. Ya. Ustaz Azami? Kita old timer ke? Ha? Kita pun kena ada lah. Ya. Dengan kuasa TikTok ni, ya, digitalize, ya. Jadi kita tengok pengimarahan ini macamnya ya, surau Asyakirin. Saya pun sebenarnya tak adalah tengok sangat, tiba-tiba
Ustaz Rosidi pun hantar, ya, rakan-rakan lain pun hantar, ya, melalui TikTok, ya, melalui FB. Jadi alhamdulillah, ya, dengan adanya program-program seumpama ini, para jemaah akan nampak, ya, bila mana mereka ni nampak bahawa jawatan kuasa surau, jawatan kuasa masjid, ya, inisiatkan untuk apa? Untuk kita datang masjid, untuk kita mengimarahkan masjid, ya. Oleh sebab itu mereka ini, ya, tanpa kedekut, ya, dengan tak ada tangkai jering, ya, akan memberikan sumbangan-sumbangannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok Masjid Madad, ya. Masjid Madad ni sebenarnya daripada hasrat daripada Allah Yarham Murtadha, ya, Ustaz Murtadha. Sekarang ini diteruskan oleh adik adindanya Yaqub Yusra. Sedara-sedara tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, hasrat arwah ialah untuk menubuhkan, ya, pada peringkat awalnya ialah pondok warga emas, ya, dan arwah sudah membeli sebidang tanah, ya, di Sungai Petani seluas 13 ekar, ya, 13 ekar, dan tanah itu adalah tanah paya bakau, ya. Saya pergi paya bakau dan mungkin menggunakan suatu dana yang terlalu besarlah, ya. Sekarang alhamdulillah masjidnya pun dah siap, cumanya pembangunan-pembangunan lain, ya, sedang giat diusahakan, ya, dewan untuk pernikahan, ya, dewan makan, ya, seterusnya ada mahat tahfiz, ya, ada restoran, dan yang paling menarik sekali ada apa tuan-tuan? Yang tak ada tempat lain masjid, masjid tak ni. Biasanya orang buang kucing kat masjid, ya? Ada apa? Ada taman kucing. Alhamdulillah, ya, Masjid Madad lah saya rasa satu-satunya masjid yang mana ada taman kucing yang disediakan dengan kondusif, ada doktor haiwannya, dan kebanyakannya kucing-kucing tersebut adalah kucing-kucing terbiar yang mana dikutip, ya. Tetapi kalau tuan-tuan ada kucing, kita ada kucing, nak lantas itu tak bagi, ya, ya, tak nak terima dia, ya. Dan kita tengok memang kucing-kucing itu dipelihara dengan sebaiknya Ustaz Fauzi, ya, daripada kucing kurap, kucing jalanan. Tapi alhamdulillah, ya, dengan treatment yang secukupnya, ya, kucing-kucing tersebut sihat, ya. Salah satu daripada contoh yang diberikan kepada masyarakat, ya, supaya apa? Supaya menyayangi sesama makhluk. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau kita melihat kepada kucing ni, saya rasa Masjid Mizan, Masjid Mizan ada banyak. Masjid negara memang tempat buang kucing. Masjid wilayah memang tempat buang kucing. Ya, ha, jadi kita pun sebenarnya kalau itu ikut akta salah. Buang-buang kucing ni pun salah. Ya, kalau dapat ditangkap dan juga didakwa, ribu juga kena, ya. Tapi tuan-tuan, puan-puan, ya, kalau ada kucing-kucing terbiar tu, ya, kita kena tengok jugalah, ya. Kalau hidup, ya, kita ni tinggal di apartmen, ya, tinggal di kondo, ya, janganlah buat perangai bagi makan kucing kat koridor, ya. Kucing ni kalau dah dibagi makan, memang akan datang lah. Ya, jadi kalau rasa-rasa tak ni, hantarlah ke apa? Ke pusat haiwan, ya, pusat penjagaan haiwan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apa sahaja yang diusahakan oleh pihak masjid, ya, saya yakin dan pasti bahawa, ya, mereka ini dengan niat ikhlasnya ialah untuk mengimarahkan masjid. Dan saya percaya bahawa, ya, kaki tangan ataupun AJK-AJK masjid ni bukanlah ada allowance banyak sangat pun, ya. Kadang-kadang Ustaz Rosidi ada allowance ke Ustaz Rosidi? Ha? Ada, ya. Ada sebahagiannya tak ada pun, memang kerja ikhlas je, ya. Ada sebahagiannya adalah sikit allowance, ya. Ha, kadang-kadang tak berbaloi pun, ya. Ha, cumanya niat mereka ini ikhlas untuk mengimarahkan masjid surau kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan sebagai jemaah, ya,
sumbangkanlah yang terbaik, ya. Yang paling dikehendaki ialah untuk kita mengimarahkan masjid. Nombor satu ialah datang solat berjemaah. Yang kedua, hidupkan, ya, kuliah-kuliah majlis-majlis ilmu, ya. Dan majlis-majlis ilmu ini sebagaimana Ustaz Azami dah nyatakan tadi, di peringkat wilayah-wilayah persekutuan ini, ya, haruslah, ya, menetapkan, ya, pengajiannya itu, ya, majlis-majlis ilmunya itu dari sudut fiqhnya, fiqh syafi'i, ya, dari sudut akidahnya Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan dari sudut tasawufnya Imam Al-Ghazali, ya. Jadi kita nak mengharmonikan, ya, supaya masyarakat kita ini tidak berlaku perselisihan yang berpanjangan, ya. Sudahlah, dalam media sosial kita memang sudah percakaran ataupun perselisihan tentang fikrah-fikrah tersebut, ya. Cumanya janganlah dikembangkan, ya, perselisihan-perselisihan tersebut dalam kalangan masyarakat yang boleh membawa kepada perselisihan dan juga perpecahan yang lebih besar. Oleh sebab itu, ya, pimpinan-pimpinan AJK-AJK Masjid Suau, ya, haruslah mengambil perhatian perkara ini agar masyarakat kita terus dalam keadaan sejahtera, harmoni dan juga rukun, insya-Allah. Sekadar itu Ustaz Fauzi, ya, untuk akhirnya. Terima kasih yang bahagia Sahibul Fadilah. Dua-dua oranglah. Sahibul Fadilah, Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, dan juga Sahibul Fadilah, Imam Besar Masjid Negara, yang telah memberikan banyak perkongsian ilmiah berfaedah dan pengalaman diorang untuk kita terapkan dalam surau Asy-Syakirin sebagai jemaah yang sentiasa bersyukur atas nikmat Allah di sini, dapat duduk dalam suani seronok, kan, tak dengar apa-apa kat luar, atas ribut petir kat luar tu tak dengar apa, senyap, aman, damai, makan pun sedap. Biasa saya atas ni Ustaz makan sedap, tak pernah mengecewakan, tak pernah, ya, tapau lagi, Masya Allah. Sebab mereka suka sunnah Nabi sini, Masya Allah, tuan-tuan, sebab suka jauh makan, tak begitu malah niat tak ada, ha? Jadi saya suka tengok jemaah sini, dia peramah, itu sunnah Nabi, peramah. AJK Masjid, jemaah masjid, jangan muka ketat. Muka ketat, orang tengok takut. Nabi ni muka manis, orang datang ke masjid surau. Ha, gitu, ya. So, jemaah masjid, AJK Masjid kena senyum mesra. Orang datang, sunnah Nabi sambut. Apa khabar, tanya dulu, apa khabar, silakan masuk. Kalau boleh AJK, tempat saya Surah Al-Amin, Bandar Baru Bangi, tuan-tuan. Setiap hari jemaat, AJK Masjid akan tunggu di muka pintu. Sambut orang. Sambut. Silakan, assalamualaikum, silakan. Ah, sana kosong. Silakan masuk, sana kosong. Okey, silakan penuhkan suara depan. Saya tak tahu lah masjid lain buat ke tidak. Suara lain. Saya ingat suara ni buat kot. Dah lama kan buat, kan? Berpuluh-puluh tahun, kan? Itu suara saya. Surah Al-Amin. Pergi tak je pergi. Surah Al-Amin, setiap hari jemaat. Dah ada makan-makan. Jamuan makan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dalam hati Allah, mari sama-sama kita hidupkan balik. Dan yang dah hidup tu kita tambahkan lagi sunnah-sunnah Nabi yang belum kita buat, belum pernah kita buat, buat. Simple je tuan-tuan, senyum sunnah Nabi, senyum je. Senyum je. Walaupun hati bengkak, tapi zahir senyum. Itu sunnah Nabi dah dapat pahala dah. Jadi tuan-tuan, malam ni tahniah saya ucapkan kepada pengusinya Ustaz Rosidi dan juga jawatan kuasanya yang telah buat lebih awal sunnah Nabi ini, iaitu kita bawa kepada Maulidur Rasul pada malam ini, insya-Allah tuan-tuan. Jadi kita makin sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, serangkap pantun saya hadiahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada jawablah, tak jawab. Ya, tak jawab. Pantunnya berbunyi, pucuk paku, ubi kayu, thank you, muah, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.